dan terjatuh. Tidak dibenarkan wasit sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan di Per City. Mencoba letakkan sudah ambil ancang-ancang. Mundur 4-5 langkah ke belakang secara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola sudah dilakukan. Bodai yang dicari pemain yang cukup senior. Ya sama dari petokan Abako. Abako arahkan nada satu ancaman. Kita nantikan mencoba kali ini. Satu pertahanan sudah dilakukan berbahaya. Wow, saudara penonton mitra sepak bola. Kita nantikan Fajar lepaskan bola. Satu umpan sudah dilakukan. Bola sempat menyentuh sang pengadil. Kita saksikan kali ini secara penonton mencoba anak penyelidikan sepak bola Sultan Sektor 2 Intaro RT Cobro yang juga sudah hadir pada sore hari ini. Rekan-rekan pinggiran FC Bung Pandu, Bung Wanto dan kawan-kawan Bung Timbil yang juga menyaksikan pertandingan. Satu umpan dilepaskan secara penonton. Lagi-lagi gagal pressing tetap dilakukan dan sebuah pelanggaran. Pudar satu ancaman bekerja sama berbahaya. Suryadi gagal, masih mampu mitra sepak bola. Mudah bagi Ardi penjaga gawang amankan Siklis Pudar. Nanda kali ini mencoba mendapatkan bola, masih Nanda dibayang-bayangi Septian bekerja sama rekannya Alfa. Saudara Alfa terjatuh, kita saksikan secara penonton. Mencoba Jemang Jenderal Lapangan Suryadi bekerja sama Adi dari sektor kanan. Kita nantikan mitra sepak bola mencoba kali ini. Patut tekanan angkat ke kotak penalti namun Umam secara penonton masih Umam kuasai bola. Berikan Bodai, masih Bodai bekerja sama ke sektor sebelah kiri. Kita nantikan kali ini satu ancaman dilakukan for Peter City. Berbahaya bisa sepak bola tetapi digagalkan. Lagi-lagi membenturkan pengadil. Kita nantikan saudara penonton bisa sepak bola. Kampanye Fajar sudah lakukan lewati garis tengah yang dicari rekannya Mamat. Mampu melewati Bodai, berbahaya. Wow, saudara penonton mitra sepak bola. Sudah ambil ancang-ancang sudah dilakukan. Kembali gagal. Datang 12 ujang. Kita lakukan satu tendangan langsung. Suryadi nantikan serbotot lakukan sudah tetapi mampu diintercept satu pemain bertahan mengancam di perusuti. Kita nantikan kali ini pemain Alfa Saudara. Alfa berikan Abako. Alfa wow. Ya saudara penonton mitra sepak. Mundur beberapa langkah ke belakang, Ujang jebret, gol! Satu nol sementara lini kubu ke-11 Hadu Per City atas Musafir. Mencoba kali ini mitra sepak bola Mamat. Mamas bekerja sama Amir. Amir berikan Adi, pemain yang pernah berada di bawah bendera Persib Kota Tangerang. Kita nantikan ke sebuah umpan yang dilepaskan Abdo'o. Tetapi singketat terus dilakukan. Satu tekanan dilakukan Musafir. Lepas dari perangkap objek. Sebuah umpan yang gagal 4-5 langkah ke belakang. Lakukan sudah berbahaya Mamas. Wow, mitra sepak bola.
Kacang Suryadi Mitra Sepak Bola sudah lakukan. Oh, digagalkan. Terjadi perebutan sirkuit putar. Aduh, sprint terjadi. Mengancam di persisi. Satu pergerakan. Sebuah kerjasama umam. Masih umam. Wow, Mitra Sepak Bola berbahaya. Saudara penonton, masih dalam lapangan pertandingan, tetapi letakkan sudah lakukan satu tendangan, tetapi pelanggaran terkedalam. Angkat 12 tangan bako, berikan sudah. Oh, kurangnya miskomunikasi. Bola keluar, lemparan ke dalam. Boko angkat 12 tangan, Hamas yang dicari, pressing ketat terus dilakukan. Ini pertahanan Musafir, laknatikan. Sudah lakukan Adi berbahaya. Tepat dalam penguasaan Ardi sang penjaga gawang. Mencok berikan Zidan. Zidan crossing Nanda yang dicari. Datang dari second line. Bako berbahaya jebret. Sepak bola kali ini mencoba nampaknya Mamas berikan Fajar, masih Fajar melebar ke sektor kanan, tetapi digagalkan. Datang satu pemain Musafir, Mamas adalah penonton. Satu umpan coba dilepaskan, keluar Ardi penjaga gawang, amankan Siklit Agudar. Kita saksikan kali ini mencoba nampaknya Fauzi. Masih Fauzi kuasai bola, bekerja sama rekanen Nanda. Nanda kembalikan Fauzi, datang lagi Nanda, cukup sempurna. Datang Nanda mencelos pada penonton. Oh, ada Joko, cukup baik. Joko Supriyadi melebar ke sektor kanan, tetapi terus mengurung lini pertahanan Musafir. Digagalkan Joko. Masih mampu, cukup asik dalam mempermainkan sirkuit Abundar. Kali ini Bako secara penonton tidak mau ambil resiko negara yang menyaksikan pertandingan pada sore hari. Kita nantikan nampaknya mencoba lemparan ke dalam. Angkat 12 tangan sudah dilakukan saudara. Lepas kembali datang Alfa. Satu dorongan tidak dibenarkan wasit saudara penonton, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Diver City. Kali ini mencoba nampaknya di trans sepak bola, letakkan sudah ambil ancang-ancang. Satu pemain Diver City, Zidan, mundur beberapa langkah ke belakang secara penonton. Pagar pertahanan sudah dibuat rapat-rapat. Kita saksikan Mitra Sepak Bola Plus dibunyikan. Kita lakukan sudah. Tempat kembalikan Suryadi saudara. Satu umpan yang dicari rekannya Mamas. Masih Mamas kuasai bola. Meliuk-liuk Mamas terjatuh, dianggap pelanggaran. Sementara wasit pergantian pemain Musafir nomor punggung 3 masuk Yudi dan Bolang keluar nomor punggung 10. Ya, Bolang ditarik keluar nomor punggung 10, masuk pemain Yudi. Ya, kembali Mitra Sepak Bola, satu darah segar di kubu kesebelasan Musafir, tertinggal 0-2 di babak yang pertama. Kita nantikan satu tendangan sudah dilakukan Mamas, lagi-lagi digagalkan, cukup baik intercept. Datang Alfa, aduh seperti terjadi, berbahaya. Wow, saudara. Ya, Mitra Sepak Bola, sangat disayangkan saudara penonton. Penjaga gawang Musafir harus mendapatkan kartu kuning yang kedua. Artinya harus terakumulasi kartu saudara penonton. Kita nantikan nampaknya kali ini tertinggal 0-2.
yang kita nantikan tidak. Wow, saudara penonton. Tetapi digagalkan. Kali ini mencoba, tercuri. Ambil lagi 20 Afgan. Afgan Umam. Umam mencoba kuasai bola. Sebuah umpan tarik yang dicari rekannya Fauzi. Fauzi kembalikan Umam, saudara penonton. Di Persiti pindahkan ke sektor kanan. Bakok 29. Bakok rekannya arahkan Afgan. Anak paling ganteng dan bola keluar. Bodai, masih Bodai saudara penonton. Bodai bekerja sama rekannya Nanda. Nanda arahkan sudah, mencoba Ujang mengancam, melihat liuk Ujang berbahaya. Wow, jebret. Wow. Masuk saudara penonton mitra sepak bola. Kesebelasan musafir saudara penonton, kita nantikan mitra sepak bola tertinggal 0-3 di babak yang pertama. Strategi apakah yang dilakukan manajer tim Bung Ade Musafir? Kembali dari sektor kanan, satu ancaman Bodai, bekas penjaga gawang Ardi ditarik keluar, masuk pemain Ambango. Kali ini mencoba lindung 3-0 kubu ke-11 di Persiti. Kali ini mencoba nampaknya ancaman dari kaki Amir. Amir berikan Mamas satu pergerakan. Mamas Suryadi, masih Suryadi pindahkan ke sektor kanan. Mencoba satu ancaman dilakukan, berbahaya. Cerita. Letakkan sudah, angkat ke kotak penalti, heading kembali, tetapi digagalkan. Nanda lakukan duel bola di udara, intercept yang cukup baik, kontrol dilakukan Amir, masih Amir. Amir bekerja sama rekannya Mamas, dibayangi Bango berbahaya. Sebuah crossing yang dilepaskan sudah kembalikan Umam jenderal lapangan. Kita akan datang kembali dari sektor kanan. Pemain Nathan, saudara penonton. Nathan, ada Umam Ujang. Masih Ujang, sang pengatur irama permainan. Datang kembali nomor punggung 5, Alfa Umam. Umam Bodai. Bodai sudahkan ke sektor kiri. Cukup baik, King, saudara. Tetapi digagalkan. Suryadi mengancam Musafir dari sektor kanan. Kita nantikan ditutup ruang gerak pemain-pemain Musafir. Kali ini mencoba nampaknya Sidan King. Dan ya, tepat itu pula sang pengadil meniup peluit terakhir babak yang pertama. 3-0 sementara mampu menyamakan kedudukan atau sebaliknya. Ya, baik, kali ini mencoba nampaknya Musafir sudah menghadapi ke bola pemain Tito. Tito satu umpan jauh di kebelakang yang dicari Suryadi, tetapi digagalkan King. Datang Alfa dari belakang, pressing tetap terus dilakukan Suryadi. Secara penonton, Suryadi bekerja sama 12 setian. Adi datang kembali Jidan crossing. Satu umpan bola yang tepat membentur. Kembali Musafir kali ini menguasai si kulit pudar. Satu umpan tarik Joko, masih Joko kuasai. Pagar pertahanan sudah dibuat rapat-rapat para penonton. Kita nantikan mencoba kali ini Mamas Suryadi. Satu umpan, sebuah umpan mampu dihentikan pemain-pemain Musafir. Kembali kali ini Jidan, saudara penonton, masih Jidan. Masih Jidan, berbahaya. Jidan bekerja sama, satu ancaman, bebas. Wow, mitra
sepak bola kita nantikan mencoba secara sebuah umpan tarik bebas jebret secara penonton meninggal di Borok City terus dilakukan. Kita nantikan kembali dari sektor kanan, Musafir masih kuasai bola. Satu tekanan kali ini Mamas terus dikawal Bodai, masih Mamas, Mamas crossing tendangan langsung, masih kuasai sirkuit putar. Umpan tarik coba dilakukan, kita nantikan Zidan datang, wow jamret, wow saudara penonton, terus dibombardir, terus digempur ini pertahanan kesebelasan Musafir. Kali ini datang Amir. Amir satu umpan coba dilepaskan mencoba Suryadi. Berikan Mamas. Mamas kembalikan Amir. Suryadi masih Amir. Amir kerjasama rekannya Mamas secara penonton. Mamas pindahkan bola. Suryadi yang dicari. Mencoba kembalikan lagi Mamas. Dibayang-bayangi Bodai masih mengancam. Kita nantikan. Bebas kembali Amir. Berbahaya. Arahkan Bodai, Bodai bekerja sama dari sektor kanan Buker City. Oh sebuah umpan, tetapi masih mampu diraih anak-anak Buker City. Satu ancaman lepas dari perangkap offset, berbahaya. Jadi, oh ada Bodai, mencoba masih Bodai, Bodai sodorkan sudah, berbahaya mengancam, lepas perangkap offset, jebret, gol. Sudah bergegas meninggalkan Stadion Gajah Kitab. Dan jangan lupa saya mengajak Anda besok balik lagi untuk menyaksikan partai yang cukup menarik, kesebelasan Persipu, tim yang datang dari Pondok Indah Jakarta Selatan melawan Persepa. Kembali kita ke lapangan pertandingan saudara penonton. Kita lihat terjatuh berapa langkah ke belakang sudah dilakukan tetapi digagalkan. Inter City satu kerja sama mencoba jatuh di kaki Suryadi, berikan sudah ke sektor kiri dan kita nantikan Inter City. Sebuah kerja sama Zidan lepas dari perangkap offset, berbahaya mencoba Zidan, masih Zidan. Bodai dalam mengawal Mamas secara penonton, mencoba secara kaitu Musafir, masih mampu, berbahaya mengancam, pressing ketat terus dilakukan. Satu umpan tarik, datang Mamas, masih Mamas, masih Mamas, Mamas bekerja sama dari tekanan, crossing atau tendangan langsung. Namun mudah kami kira Ardi menjaga gawang dan ya, tepat itu pula sang pengadil meniup peluit berakhir. Pertandingan di babak yang kedua 4-0 mengantarkan Inter City lolos ke putaran berikutnya. Dan terima kasih kami ucapkan keluarga besar Musafir, Bang Adek Musafir dan seluruh ofisial lainnya. Terima kasih abang-abangku semua. Jangan lupa besok balik lagi menyaksikan Persipu yang berjumpa Persepa. Saya Andre Pakol, pamit tender. Dalam ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasional merdeka, bravo sepak bola Indonesia.